Ujung tombaknya dari bajak laut kali ini sudah bertengger di panggung Senabang. Akankah penyerang nomor punggung satu ini bisa meloloskan dirinya dari pertahanan dari Turbo 99? Yuk kita lihat saja. Ternyata empat sekali tembakannya. Apa yang terjadi? Kali ini bola masih belum dikuasai sehingga melaju belakang. Yang terjadi, apa yang terjadi belakang sana? Lepas begitu saja bola sehingga lolos saja dan selamat. Akankah dia punya nyali? Nampaknya cuma seorang diri. Wow! Hantaman gelas. Akankah dia bisa jalankan ini? Yeay! Jebol! Sudah! Belanda lewat penyelam pukul 1 dari Bajak Laut. Selamat untuk penyelam nomor pukul 1. Kali ini maju penyelam nomor pukul 2 dari Bajak Laut. Untuk bisa mengejar angka yang sudah tertinggal 2 angka lewat penyerang nomor punggung 2 kali ini. Akankah dia? Sayang sekali tembakannya mati. Kali ini akan terjadi begitu kurang sempurna pemain tengah. Kali ini sudah melakukan ancang-ancang. Sang player sudah bersiap. Apa yang terjadi? Gelas ada. Sayang tembakannya mati. Sehingga kali ini bola sudah dikuasai. Hantam gelas namun sayang dikena meski tidak. Adakah dari pemain Turbo ini hanya berusaha pemain dari Bajak Laut? Yuk kita lihat saja. Kali ini sang pemain sudah berselot. Lepas ke bola. Baik sekali tembakannya kali ini. Bola masuk ke sana terjadi. Sebelum mereka Laut Bangkes. Bilal nomor punggung 4 merupakan sang eksekutor depan dari barisan Bajak Laut kali ini. Sudah bersiap untuk melakukan eksekusi bola kali ini. Apakah dia bisa menghidupkan tembakannya? Sayang lagi-lagi meskipun keras. Apa terjadi? Sampai sudah kali ini Bajak Laut nomor 5 bisa melakukan tembakannya dengan begitu baik ataupun manis. Baik sekali kali ini bola sudah dikuasai. Hantam keras namun tidak kena sasaran sehingga lolos saja. Santai-santai saja ke belakang pemain nomor punggung 4 dari Bajak Laut. Akankah Bajak Laut nomor 4 ini bisa menyembunyikan nyali untuk bulan? Yuk kita lihat saja di belakang sana. Ada 1, 2, 3 pemain dari Bajak Laut. Hati-hati Turbo. Anda jangan sampai bobol. Halnya barusan nomor 21 terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kali ini? Otak-atik bola terjadi. Yuk kita lihat saja. Akankah dia bisa selamat kali ini? Umpan yang dibentuk jelas. Lepas saja bola terjadi. Roboh sudah langkah penyerang nomor punggung 5 barusan dari Bajak Laut untuk bisa mencetak angka sehingga harus rela baik. Nomor punggung 2 merupakan sang eksekutor depan dari barisan Turbo 99. Mati. Selamat sudah. Tiga silakan. Sekali tembakannya, bola kali ini sudah dikuasai, terjadi hantam keras sekali.
menyapa tubuh pemain belakang. Asik. Ya, saudara-saudaraku, penyerang nomor punggung 10 kali ini. Namun tembakannya baik kali ini, apa terjadi? Antam pas. Hingga gagal kembali. Dan nomor punggung 10 terjadi kali ini. Apa yang terjadi? Bola harus nomor punggung 6. Orangnya cukup mudah sekali kali ini. Super Tengger di panggung Senapan. Yuk kita lihat saja. Sayang ruang hampa saja yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 6 dari Turbo. Sehingga terjadi kali ini antaman tidak bisa ataupun tidak tepat pada sasaran. Nomor punggung barusan 6 tembakannya mati dari Turbo. Kali ini lewat dengan nomor punggung 7. Akankah bisa menghidupkan tembakannya? Lagi-lagi tembakan mati sehingga bola begitu kurang sempurna yang dia. Akankah kali ini pemain ini bisa menghidupkan tembakannya? Yuk kita lihat saja. Sayang. Wow, kelas sekali. Antam. Lagi-lagi dua oleh pukulan. Lagi-lagi balasan. Namun masih saja kedudukan dikuasai oleh Atlet saja. Baik sekali tembakannya. Nomor punggung 9 dari Turbo. Akan ganti terus melaju belakang. Apa yang terjadi? Sebelum dihantar. Ya sudah. Itu santun sekali yang dilakukan pemain belakang dari barisan Turbo. Nomor punggung 12 merupakan kapten dari tim ulasan Bajak Laut. Akankah kali ini? Yuk kita lihat saja bersama-sama. Sayang, stick ball-nya jatuh. Itu dengan kompas kembali ke panggung Senapan kali ini. Dengan nomor punggung 10 dari Turbo 99. Yuk kita lihat saja apa yang terjadi. Sayang sekali tembakannya mati. Bola sudah dikuasai. Terjadilah kiring menggiring. Pas, lama sudah. Langkahnya berjalan nomor punggung 10 dari Turbo. Inilah nomor punggung 1. Dalam pertama kalinya dia punya kesempatan melepas bola. Dia mencetak angka. Akankah kali ini lagi-lagi pemain ini bisa mencetak angka? Yuk kita lihat saja. Sayang sekali mati karena jatuhnya bola. Golnya jatuh dari barisan Turbo 99. Ayo kalau bisa jumpalah benteng pertahanan dari barisan Bajak Laut lewat tengah berbung ini. Sayang sekali dia mengenyam mati. Apa terjadi? Begitu kurang akurat sehingga selamat saja yang nomor punggung barusan kali ini. Mas, baik sekali dia mengenyam ini. Apa terjadi? Bola sudah dikuasai. Kali ini terjadilah kiring ataupun umpanan bola sehingga terjadi. Wow, gagal sudah. Menjelang nomor punggung 12 dari Turbo. Nomor punggung 3. Hati-hatilah untuk Turbo. Baik sekali tembakannya. Kali ini apa terjadi? Hantaman tidak dikena meskipun tipis. Itu kena serempet barusan. Main nomor main muda, main yang punya pengalaman luar biasa. Apa terjadi? Sayang tembakannya mati sehingga dia selamat saja di pos pertamanya. Kali ini masih Turbo. Silakan nomor punggung 2 merupakan sang jago tembak dari barisan Turbo. Baik sekali tembakannya kali ini Turbo. Agangkah nomor punggung ini bisa lolos dari barisan mulai belakang dari belakang sana terjadi. Akankah dia bisa selamat? Karena bola sempat mental ke lapangan. Dari ini bola masih di bawah. Terjadi. Apa terjadi? Lagi-lagi pukulannya tidak tepat. Sehingga jebol. Sudah berangga lewat dengan nomor punggung 2 dari pemain sekali. Karena kejar-kejaran poin dari Bajak 2 kali ini dibalas 2 kali ini. Baik sekali tembakannya. Bola masih belum dikuasai. Apa yang terjadi? Tentang sekali dari belakang. Kali ini bola sudah dikuasai. Terjadi lagi-lagi begitu kurang akurat. Terjadi 1, 2, 3 main.
bajak laut Bangges. Yuk, kita bisa. Baik dari turbo harus bisa. Yuk, kita lihat saja apa terjadi. Lagi-lagi lepasan bola yang begitu sempurna. Kali ini bola yang terjadi. Dirobohkan saja. Tanya dulu. Jelas penyerang nomor pop. Yuk kita lihat saja pemain ini baik sekali tembakannya. Kali ini bola sudah dikuasai. Lagi-lagi terjadi begini. Mantap sekali. Gagal sudah. Dengan pengurusan dari Turbo untuk bisa melayang yang tinggi semampai. Punya poster tubuh kali ini seperti yang di panggung selapan. Akankah lewat penyerang nomor punggung ini bisa lagi-lagi angka tercinta oleh Turbo ataupun dari mantap sekali tembakannya sudah dikuasai bola. Alangkah dia bisa lolos. Mantap namun sayang dengan terus kepada lagi-lagi juga beli pukulan. Tepat balasan lagi-lagi ambil lagi sehingga masih saja kedudukan dikuasai oleh Turbo di istana sebagai penyerang 9. Ayo untuk kedua tim baik dari Turbo ataupun bajak laut terus kejar waktu. Karena waktu tinggal sebentar lagi. Baik sekali kali ini. Wah, sayang sekali stekbolnya jatuh. Wow. Bukan bebas barusan. Hah? Baca gaul. Gerang nomor punggung 6. Dengan postur tubuh sangat kental. Kali ini, agarkah lewat sedang ini bisa lagi-lagi menghidupkan tembakannya. Yuk, kita saja. Melenceng saja keluar lapangan. Sehingga sampai aman dan sudah. Baik sekali kali ini luasan bola hantam keras yang dilakukan penyerang depan dari barisan Turbo akan kekali ini hantaman balasan lagi-lagi namun sayang sekali bola masih belum tepat pada sasaran sehingga masih akankah lewat penyerang ini sayang sekali tembakannya mati penyerang nomor punggung 6 dari barisan Turbo sehingga selamat dan aman saja di pos pertamanya kali untuk Turbo. Baik dari baca laut karena perolehan angka kali ini masih imbang 2-2. Yuk kita lihat saja sayang sekali terlalu keras pertama keras yang dilakukan merupakan pemain senior pemain yang sudah tidak asing lagi namun tembakannya tidak senior apa yang sudah dilakukan lagi-lagi dikena dikandaskan saja malam baik sekali tembakannya hantaman keras yang dilakukan pemain depan dari bajak laut sehingga bajak laut cabai rawitnya dari bajak laut bertengger di panggung senarang adakah sangka cabai rawitnya dari bajak laut ini bisa menjebol pertahanan yang dimiliki oleh barisan Turbo sehingga kali yang terjadi tadi kena barusan karena menghantam lagi-lagi jual beli pukulan masih dibuka di kuasa aku atai inilah anon sekembang karena mati. Walau gadungan diri jike berikut pada tokoh kita merupakan pemain muda talenta muda dari barisan bajak laut kali ini baik sekali tembakannya mati mati kapten dari barisan bajak laut untuk yang kedua kalinya urusan dia punya kesempatan untuk melepaskan tembakannya dilepaskan saja lagi-lagi mati tembakannya pengaji toh mana lagi ya dengan kelantri jauh untuk main munggu yang punya eksekusi tembakan yang cukup lagi-lagi kali ini mati tembakannya apa yang terjadi akhirnya dia bisa selamat ternyata selamat sekali sudah dengan nomor punggung 2 dari bajak dengan nomor punggung 5 yang cukup tinggi semampai punya postur kali ini sudah lepas saja bola baik sekali tembakannya apa terjadi tanpa menoleh ke belakang berkenan nomor sangat turbo sangat mati
Meskipun sempat bersalto di udara, namun bola masih di atas